Saya lebih kurang dalam 2 ekar. Pokok dia lebih kurang 50 pokok. Kebun ni mula dari lebih kurang 30 tahun yang lepas. Pertanian ambil alih lebih kurang dalam 15 tahun. Lepas tu, pemasaran dia kepada farmer. Farmer yang di apa memajukan buah katam ni. Dan apa bangsa pun kalau masuk kebun boleh makan. Tak ada bayaran apa, makan je. Baja dia dalam 1 tahun 2 kali. Bulan 10 satu kali. Bulan hujung bulan 11 kali. Dia untuk hujung bulan 11 untuk baja buah. Bulan 10 baja pokok. Kebun apabila dia bersih, selalunya orang tukar main melawat, tak kira lah. Kementerian pun selalu turun sini. Pembelajaran batang dekat ini ada yang memuaskan lah dekat hari ini. Hari ini kita kesempatan untuk melihat bagaimana proses rambutan langkawi daripada kebun dan untuk dihantar ke ekspor ataupun pasaran domestik. Kita melalui beberapa proses. Proses yang pertama, kita melakukan rendaman yang pertama supaya buah-buah tersebut dapat diasingkan serta mengeluarkan serangga-serangga yang terdapat pada buah tersebut serta kita mengekalkan kesegarannya. Yang kedua, kita proses untuk rawatan. Setelah rendaman dilakukan lebih kurang 15 ke 20 minit dan kita melakukan satu lagi rendaman yang terakhir sebelum proses pengeringan dilakukan. Setelah pengeringan dilakukan lebih kurang 15 ke 20 minit. Satu lagi pengasingan dilakukan supaya dapat mengekalkan kesegaran serta kualiti buah-buahan tersebut. Di dalam Malaysia kita melakukan dalam kuantiti 500 gram dan keluar negara dalam bakul kuantiti bersih 17 kilogram. Nama saya Ravindran, pengarah urusan DRS Trading Serangan Bahar. Syarikat kami mengekspor buah-buahan tropical fruit ke luar negara, ke Dubai dan London dan Paris. Setelah terima buah daripada Farma Langkawi, kita akan ada buat langkah-langkah pembersihan. Langkah pertama, kita akan bersihkan buah itu. Kita akan buangkan tanah, sekira ada buah itu ada tanah, ada ulat, semua kita akan bersihkan. Nombor dua, langkah dua, kita akan buat segregate balik dan kita akan grade buah itu. Langkah ketiga, kita akan packing mengikut kehendakan kita punya customer. Contohnya, kita akan packing 500 gram rambutan dan 1 kilo packaging kita akan buat.
Setelah kita grade dan buat packaging, kita akan pack dalam kotak dan kita akan simpan dalam cold room. Kita akan buat free cooling untuk buat tu segar. Dalam tempoh 2 jam, kita akan ke export ke luar negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pharma untuk bagi peluang kita untuk mengeksport rambutan anak sekolah untuk ke Dubai dan ke Europe.